pagi itu menjadi pagi yang membawa duka. Duka karena para perempuan yang datang ke kubur Yesus mendapati batu sudah terguling. Kemana gerangan mayat Yesus? Apakah hilang atau dicuri orang? Di tengah kebimbangan akan beragam pertanyaan, mereka diteguhkan melalui sebuah jawaban. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Inilah sukacita Paskah. Janjinya sungguh nyata. Ia bangkit dari kematian, ia bangkit dari kematian. Jemaat Tuhan, Yesus sudah bangkit. Kuasa maut dipatahkannya. Kubur bukan tempatnya lagi. Ya, Yesus sudah bangkit. Bersoraklah baginya. Inilah janjinya bagi kita. Bangkit dari kematian. Memberanikan kita melanjutkan kehidupan. Melangkah dalam ketidakpastian. Ya, Yesus sudah bangkit. Bersoraklah baginya. Bersyukurlah kepadanya. Biarlah bumi, sorga bergema menyambut kebangkitannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Marilah dengan keyakinan iman yang teguh dan dengan penuh sukacita kita bersorak. Haleluya, Kristus telah bangkit. Maut dikalahkannya. Kuasanya kekal cemerlang, kebangkitannya memberi hidup abadi dalam terang. Jangan ragu, percayalah kepadanya. Kristus bangkit, soraklah. Ibadah Paskah ini terlaksana dengan pengakuan
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Sukacita dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat, kami silakan untuk duduk kembali. Saudara, seperti ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita semua. Tetapi syukur kepada Allah. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Maut tidak berkuasa atasnya, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Thank you.
ada hari esok. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama. Engkau berkuasa atas maut. Maut tidak berdaya atasmu. Kami bersyukur memiliki Allah yang bangkit seperti Engkau. Berfokus hanya kepada rutinitas ibadah tahunan belaka, tetapi hidup kami boleh semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum Bapak Ibu sekalian duduk kembali, mari kita saling memberikan salam damai. Silakan duduk Bapak Ibu. Bacaan bertanggapan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat yang pertama sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Kasih yang ajaib, kasih Allah yang membawa keselamatan dan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali.
tubuhnya. Terang Injilnya yang memberikan hikmat, kekuatan kepada setiap orang yang berharap kepada-Nya. Sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi firman-Mu ya dan amin. Sebab itu ajarlah kami untuk memahami firman-Mu, dan ajar kami juga untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami mempunyai keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup kami ini. Demi Kristus yang bangkit, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 20, ayat 1 sampai dengan yang ke-8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 23. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 19 sampai dengan ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada hari Paskah ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, kebangkitannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak orang tidak suka hidup dalam ketidakpastian. Betul ya? Sesuatu yang tidak pasti itu bikin tidak tenang dan bikin tidak nyaman. Coba kita tanya cemen-cemen ya, besti-besti kita, ya, besti-besti yang lagi di PDKT, terus nggak ditembak-tembak, nggak ada kepastian, kapan jadiannya gitu ya? Cuma di TTM terus, TTM teman tapi mesra, ya, gimana rasanya? Digantung terus, gak ada kepastian, bertahun-tahun kayak gitu, gak taunya. Jadinya sama cewek lain. Ya. Nah, kondisi seperti ini tidak pasti dan banyak gadis-gadis tidak menyukainya. Itu baru satu ketidakpastian dalam pergaulan. Nah, dalam hal rohani juga sama, Saudara. Banyak orang Kristen tidak tahan hidup dalam ketidakpastian. Satu kali saya bertemu dengan seorang Kristen di Cirebon. Dia cerita sama saya, kalau dia itu tidak mau hanya berdoa kepada Tuhan. Kalau pegang agama tuh sus, jangan cuma satu saja, Kristen saja, jangan katanya. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, saya tanya. Ya karena Tuhan itu tidak pasti. Tidak pastinya gimana? Tidak pastinya gini, ya. Kalau kita berdoa, kita itu gak bisa langsung dengar jawabannya. Kita gak bisa dengar apa jawaban Tuhan. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah terus kamu berdoa, kamu kemana kalau gak berdoa sama Tuhan? Ya saya pergi ke dukun kalau ada masalah. Kalau tanya dukun, dukun itu bisa langsung jawab dengan jelas dan pasti. Dan saya bisa dengar dengan telinga saya. Dukun juga bisa menjelaskan dari mana sumber masalah saya dan apa solusinya. Lalu saya jawab begini, Saudara. Kalau Tuhan itu seperti dukun, buat apa kita hidup beriman lagi? Yang namanya beriman itu, kita belum tahu jawaban doa kita seperti apa. Tapi kita yakin kalau Tuhan kita itu pasti memberi yang terbaik. Amin, Saudara. Ya seperti itu seharusnya kita mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tidak suka berada dalam ketidakpastian. Namun ketidakpastian itu adalah sebuah realita hidup yang harus kita hadapi. Contohnya saja ketidakpastian masa depan. Tidak ada yang bisa menjamin bagaimana masa depan yang akan kita jalani. Apakah dunia ini akan baik-baik saja? Tanpa perang, tanpa virus. Siapa yang bisa jamin? Virus COVID-19 itu sudah jadi bukti bahwa masa depan kita ini belum tentu baik-baik saja. Betul ya, Saudara?
Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa bakal ada virus corona di Maret 2020 lalu dan melumpuhkan banyak sektor kehidupan. Maret tahun 2020 lalu itu, saudara ya, pariwisata tuh sedang bagus-bagusnya. Terutama di Indonesia ya. Banyak hotel dibangun di mana-mana. Termasuk di Cirebon waktu itu ya. Di Tasik juga pasti ya. Tapi siapa sangka tiba-tiba saja corona datang. Lalu menghancurkan pariwisata. Banyak hotel kelabakan. Banyak hotel mem-PHK karyawannya. Dan Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, ketidakpastian akan selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Lalu bagaimana kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita? Nah, di dalam pembacaan Injil Yohanes hari ini, kita melihat sebuah ketidakpastian yang dirasakan oleh Maria dan para murid Yesus. Mereka menghadapi kenyataan kalau Yesus itu mati, Yesus itu ada di dalam kubur. Matinya Yesus itu jadi sebuah ketidakpastian buat semua murid. Kenapa demikian, saudara? Kenapa bisa tidak pasti? Karena mereka tidak tahu lagi bagaimana menghadapi masa depan mereka. Setelah Yesus mati dan dikubur, yang terlihat jelas di depan mata mereka adalah para pemimpin Yahudi yang marah, yang membenci mereka. Yang terlihat jelas di depan mata mereka adalah mereka harus balik ke kehidupan mereka semula sebagai nelayan. Tapi sekarang nelayan yang tanpa semangat karena mereka tidak lagi bisa melihat Yesus. Ketidakpastian murid-murid ini juga dialami saat jenazah Yesus itu tidak ada di dalam kubur. Kemana jenazah Yesus? Kalau diambil tentara Romawi, untuk apa mereka mengambilnya? Kalau diambil oleh pemimpin agama Yahudi, itu sangat tidak mungkin. Mayat itu sangat najis, jadi tidak mungkin para pemimpin agama Yahudi menyentuhnya, apalagi sampai mengambilnya. Nah, murid-murid merasakan ketidakpastian itu sampai akhirnya mereka melihat Yesus sendiri dengan luka-luka di tangannya, di tubuhnya, ternyata bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu sudah membuat para murid berubah jadi orang yang berbeda. Mereka yang tadinya ketakutan, berkumpul saja harus mengunci pintu-pintu, jendela-jendela. Sekarang mereka berubah jadi orang yang berani. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, di situ diperlihatkan betapa berwibawanya, betapa berkuasanya, dan betapa beraninya para rasul ketika memberitakan Injil dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Para murid tetap menghadapi ketidakpastian, saudara. Tetapi kebangkitan Yesus sudah memberikan sebuah keberanian kepada murid-murid untuk melangkah di dalam ketidakpastian hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengapa kebangkitan Kristus dapat memberi keberanian saat menghadapi ketidakpastian hidup? Yang pertama, kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera Allah. Kalau kita kembali melihat Yohanes 20 ayat 19, di situ dikisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu Yesus datang, lalu berdiri di tengah-tengah mereka, ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat murid-murid hidup dengan penuh ketakutan kepada para pemimpin Yahudi, saat murid-murid itu ragu-ragu dan tidak percaya seperti Thomas, maka mereka menjadi lumpuh. Karena mereka dikuasai oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan murid-muridnya karena rasa takut yang menguasai hati dan pikiran mereka. Apa yang mereka butuhkan adalah damai sejahtera Allah. Sebab itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Ketika murid-murid menerima damai sejahtera dari Yesus, maka ketakutan itu sedikit demi sedikit, semakin hari semakin hilang. Mereka dapat tenang menghadapi masa depan. Tidak ada lagi rasa gelisah, rasa takut, rasa cemas yang menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka dapat memberitakan Injil, mereka berani bersaksi, bahkan mereka siap menderita seperti Kristus. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 7, di situ Yesus mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera bagi kita yang percaya. Damai sejahtera yang akan kita peroleh ini diberikan setelah kebangkitan Yesus. Karena dengan kematian Kristus itu, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Kita yang berdosa didamaikan dengan Allah yang suci, sehingga kita memperoleh damai dan ketenangan. Damai sejahtera inilah yang membuat kita berani menghadapi ketidakpastian di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah kita pernah mengalami damai sejahtera Allah ini? Mungkin waktu kita pertama percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita merasakan damai sejahtera Allah itu. Saya juga mengalami. Pertama kali bertobat, saya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya merasakan kelegaan luar biasa. Itu damai sejahtera dari Allah. Tapi selanjutnya bagaimana? Setelah saya percaya Yesus, apakah damai sejahtera Yesus yang dikatakan oleh Yesus tadi tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita? Itu juga kita alami setiap hari, setiap kita mengalami pergumulan. Beberapa tahun lalu, sebuah toko elektronik di Cirebon mengalami kebakaran. Saya melayani keluarga ini setiap minggu, ya, melakukan PA di sana, karena keluarga ini meminta untuk bisa ada pelayanan pendalaman Alkitab untuk keluarga mereka dari gereja, sebab mereka sangat haus mau memahami firman Tuhan. Istri dari pemilik toko ini bersaksi, ya, ketika toko kebakar, ya, itu api mulai membesar, kata dia. Harusnya saya ini panik, ya, semua orang panik kalau ada kebakaran, gak ada orang yang gak panik. Tapi saya itu bisa tenang dari mulai kepala, ya, sampai kaki saya, seluruh tubuh saya tenang. Saya bisa ambil kunci, saya bisa tahu di mana tempat kuncinya. Orang kalau panik udah gak tahu kunci rumah ada di mana gitu, ya. Saya bisa buka pintu, saya bisa atur anak-anak saya supaya keluar semua dari rumah, katanya, ya. Lalu saya bisa menelpon pemadam kebakaran. Saya bisa melakukan antisipasi-antisipasi supaya kebakaran itu tidak menjadi besar. Saya merasa tenang. Lalu dia bertanya, apa itu? Apa ketenangan yang saya rasakan? Itulah damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Begitu juga dengan kita, saudara. Saat kita mengalami damai sejahtera Allah, kita ini akan merasakan ketenangan. Damai sejahtera Allah itu digambarkan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6-7 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah damai sejahtera Allah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Damai sejahtera yang dikatakan melampaui segala akal. Artinya, secara logika, kita ini harusnya takut. Tidak mungkin bisa tenang menghadapi situasi di depan kita. Tapi kita bisa tetap tenang. Secara logika, harusnya murid-murid Yesus itu takut semuanya menghadapi pemuka agama yang bisa membunuh Yesus, ya, menyerahkan Yesus dengan pembunuhan yang sangat sadis dan kejam. Tapi mereka bisa tenang, mereka bisa tetap mengabarkan Injil. Itulah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika hari ini kita sedang mengalami ketidakpastian dalam hidup kita, kita galau, kita bingung, marilah kita nyatakan semua rasa galau kita, kebingungan kita, kekhawatiran, ketakutan kita, dan apa yang jadi keinginan hati kita itu kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan yang bangkit, dan alamilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu. Sehingga kita bisa menghadapi ketidakpastian di dalam hidup ini dengan berani. Entah sekarang kita sedang merasa ketidakpastian dengan penyakit kita, sembuhkah aku, sehatkah aku, ya, atau tidak sembuhkah aku, kita tidak merasakan kepastian. Kita mohon pada Tuhan, minta Dia memberi damai sejahteranya bagi kita. Tuhan akan memberikannya, Saudara, yakinlah, karena itu sudah dijanjikannya bagi kita. Jika kita memintanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengapa kebangkitan Kristus dapat memberi keberanian saat menghadapi ketidakpastian hidup? Yang kedua, kebangkitan Yesus itu membawa kedatangan Roh Kudus kepada umat manusia. Saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selama melayani 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, murid-murid belum pernah mengalami diembusi dengan Roh Kudus oleh Yesus. Tetapi sesudah Yesus bangkit, kehadiran Roh Kudus itu dialami dengan begitu luar biasa oleh semua murid. Dan puncaknya terjadi pada saat Pentekosta. Yesus sudah mengatakan tentang kedatangan Roh Kudus setelah kebangkitannya. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kehadiran Roh Kudus yang pasti itu sudah menolong para murid dalam menghadapi ketidakpastian masa depan mereka. Murid itu mengalami bagaimana Roh Kudus itu menuntun mereka, memberi mereka karunia, menguatkan, menghiburkan mereka, bahkan mengajar mereka memahami firman Tuhan. Kalau ada Roh Kudus yang menuntun, walaupun jalan di depan ini belum pasti, apa yang kita takutkan, Saudara? Murid-murid tidak takut. Asa Roh Kudus bersama mereka. Roh Kudus itulah yang memberikan keberanian kepada murid-murid Yesus untuk terus melangkah maju ke depan menghadapi hal yang tidak pasti sekalipun. Kisah para rasul menyaksikan perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sudahkah kita mengalami kehadiran Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk menjalani hidup yang tidak pasti ini? Kalau kita merasa susah dengan pekerjaan kita, usaha kita yang sedang tidak menentu, lalu kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan kemudian firman itu berbicara kepada kita, kita merasa dikuatkan dengan firman Tuhan itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus, Saudara. Kalau kita sedang galau dengan kondisi anak-anak kita yang tidak pasti, lalu kita berdoa, dan kemudian kita merasa tenang, itulah pekerjaan Roh Kudus. Saya mengalami banyak
banyak sekali pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya. Satu kali payudara sebelah kanan saya itu ada benjolan, saudara ya. Benjolannya gak main-main, dari kecil ya, dalam dua minggu itu bisa besar sampai sekitar 4 senti. Menakutkan buat saya. Tapi saat saya takut, lalu saya berdoa, tiba-tiba di hati saya itu keluar nyanyian. Nyanyian yang biasa saya nyanyikan di ibadah ya, lagu KPPK. Nyanyian yang menguatkan iman saya. Seketika saya merasa tenang, saya merasa kuat, dan saya tahu Tuhan akan menolong saya. Pertolongan Tuhan itu memang betul-betul nyata, saudara ya. Sampai akhirnya benjolan di payudara saya itu bisa mengecil hanya dengan herbal, tanpa perlu operasi. Siapa yang menimbulkan nyanyian di hati saya sehingga saya kuat dan tidak lagi merasa susah dan takut? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus ini juga akan saudara-saudara alami di dalam hati dan pikiran saudara. Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengambil keputusan dalam ketidakpastian di tengah dunia ini adalah Roh Kudus yang sanggup memberi kita keberanian di dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Hari ini ada 3 saudara kita yang akan diteguhkan untuk melayani sebagai pemimpin umat di GKI Sion. Dalam pelayanan Bapak Ibu juga mungkin ada rasa gentar ya, menjalani pelayanan ini. Mari kita ingat Roh Kudus itu sudah dikaruniakan dan akan terus memberi kita keberanian untuk melakukan pelayanan penggembalaan bagi jemaat Tuhan. Hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita mengenang dan memperingati kematian Kristus. Mari kita ingat, kematian Kristus itu sudah memberikan dan membawa damai sejahtera bagi kita dan juga membuat kedatangan Roh Kudus di tengah dunia ini menjadi nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, marilah kita terus memegang teguh Kristus. Jangan pernah lepaskan Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita orang-orang yang berdosa, supaya kita punya terus keberanian untuk melangkah. Tuhan menolong kita. Mari kita masuk di dalam saat hening. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Hadir untuk menyelenggarakan peneguhan 1 diaken baru dan 2 diaken yang melanjutkan pelayanan dalam gereja untuk melaksanakan tugas khusus sebagai rekan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus di GKI Sion. Kita berharap bahwa mereka yang hari ini diteguhkan dapat menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk memajukan GKI Sion dan menjadi rekan-rekan sekerja Allah yang mengalami pembaruan pikiran dan perasaan dalam karakter Kristus seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya mengundang para calon diaken untuk berdiri. Saudara semua telah sungguh-sungguh menggumuli panggilan terhadap saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pemimpin jemaat di GKI Sion. Apakah saudara-saudari semua percaya bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui jemaat Tuhan di GKI Sion? Apakah saudara percaya bahwa jabatan majelis jemaat adalah penugasan resmi atas pilihan Tuhan kepada saudara? Dan karena itu saudara berjanji akan menjalankan tugas pelayanan saudara dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi berdasarkan Alkitab dan konstitusi GKI Sion. Apakah saudara bersedia
untuk mendapatkan penggembalaan khusus jika saudara ternyata dalam pelayanan dan kehidupan saudara menyimpang dari Alkitab dan konstitusi GKI Sion. Apakah jawab saudara Susi Minarti? Apakah jawab saudari Karlin Rosli Cendono? Apakah jawab saudara Yohan Setiawan? Saya akan melakukan peneguhan dan setiap majelis yang dipanggil mohon untuk berlutut. Saudari Susi Minarni, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudari Karlin Rosli Cendono, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Yohan Setiawan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman penggembalaan dan pembangunan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri menghadap jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat siap menerima dan mendukung segenap majelis yang baru diteguhkan? Penyerahan piagam. Silakan duduk. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Atas sukacita Paskah yang kita rayakan bersama-sama,
Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 menyatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan langsung menuju kotak yang telah tersedia di depan ataupun di tengah. Dan bagi jemaat yang di rumah dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Sion. Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu indah. Di hari ini kami boleh menikmati akan panggilan Tuhan di dalam ibadah Paskah pagi hari ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk berkat firman yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh dikuatkan. Dan kami diinspirasi oleh firman itu, bahwa kami boleh memiliki Tuhan yang hidup. Karena kebangkitan itu menandakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon kepada Tuhan untuk menerimakan persembahan ini. Mohon Tuhan yang menyucikan, dan sehingga boleh dipakai di dalam ladang Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan diberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengingat akan saudara-saudara seiman kami, anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami tantangan ataupun pergumulan, baik di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam studi mereka, ataupun di dalam keluarga mereka. Kiranya mereka tetap dikuatkan dan mereka juga boleh mengalami akan kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan, bahwa mereka diberikan keberanian untuk terus melangkah di dalam kehidupan mereka, walaupun yang mereka hadapi adalah kehidupan yang tidak pasti. Tetapi kiranya mereka senantiasa ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Dan kami juga berdoa bagi hamba Tuhan, bagi para majelis dan juga para pengurus komisi dan juga para penata layan tim ibadah. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka, diberikan mereka kekuatan, diberikan mereka kesetiaan untuk tetap melayani Tuhan dan melalui akan peristiwa kebangkitan Tuhan. Kami terus dimotivasi, diberikan semangat untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita kembalikan segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doxology.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa senantiasa melingkupimu dalam menjalani embara kehidupan. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberanikanmu untuk melangkah dalam ketidakpastian. Kiranya pertolongan Roh Kudus menuntunmu untuk terus membawa kehidupan yang penuh harapan bagi sesama kini dan selamanya. Amin. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali dan silakan bersaat teduh. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Bila berkenan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk boleh bangkit berdiri supaya kami boleh mengenal. Dan mari kita, apakah ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? GKI Sion mempunyai dua kali ibadah. Ibadah umum yang pertama jam 7 pagi dengan lagu-lagu hymn. Ibadah yang kedua jam 9 pagi dengan lagu-lagu kontemporer. Kami senang sekali bila saudara-saudari bisa kembali beribadah dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat. Warta Jemaat. Persekutuan Komisi Wanita dilaksanakan hari Jumat pukul 6:30 malam secara onsite di gedung gereja. Persekutuan Remaja dilaksanakan hari Sabtu pukul 5 sore di ruangan Markus. Ibadah umum hari Minggu dilaksanakan pukul 7 dan pukul 9. Jemaat dapat beribadah di gedung gereja atau mengikuti ibadah secara live streaming di YouTube channel GKI Sion. Khotbah di ibadah umum 1 pukul 7 akan dilayani secara dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Pelayanan kesehatan dilaksanakan hari Minggu pukul 8 setelah ibadah umum 1 selesai. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah Minggu. Anak-anak diundang hadir beribadah di gereja. Akan dilaksanakan kegiatan berbagi takjil pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 April 2023, pukul 4 sore. Kita akan mulai persiapan dari jam 2.30 bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau ingin berpartisipasi dapat menghubungi Saudari Lia Yuliani. Rapat Majelis Jemaat diadakan secara on-site di dalam gedung gereja pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 April, pukul 7 malam. Diaken yang diteguhkan untuk masa pelayanan 2023 sampai 2026, yaitu Diaken Yohan Setiawan. Majelis yang diteguhkan periode 2 masa pelayanan 2023 dan sampai 2026, yaitu Diaken Susi Minani dan Diaken Karlin Rosli. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 April 2023, setelah ibadah Paskah, Lepramita membuka stand untuk cek kesehatan. Bagi jemaat yang langsung mendaftar di tempat akan mendapatkan diskon 30%, gratis cek gula darah, tensi, dan konsultasi dokter. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi petugas pramita di meja pendaftaran. Akan dilangsungkan kebaktian Paskah Bamak Tasikmalaya yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 17 April pukul 6 sore di GBI Empang Sari, Jalan Empang Sari, Tasikmalaya. Pembicara oleh Pendeta Paskah Sidupa STH dari Gereja Tabernakel Tasikmalaya dengan tema Ia Mendahului Kamu ke Galilea,
jangan takut. Jemaat diundang untuk menghadirinya. Sekian warta jemaat, ibadah sudah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, setelah keluar dari gedung gereja, dipersilakan menuju samping gereja untuk beramah-tamah dan menikmati konsumsi yang telah tersedia. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.